Rasa kopinya kuat. Ternyata sebelahan sama warung kopi adalah potong rambut. Apa namanya? Potong. Potong. Apa artinya potong? Generasi keberapa? Jadi kemarin kita ngomong kapan potong? Bisa pagi Senin. Potong rambut. Apa namanya? Potong. Hah? Potong, Pak. Kotang. Apa artinya, Pak? Soalnya high class. Oh, high class. Ya. Pak namanya siapa, Pak? Picis, Pak. Picis. Nama panjangnya Roman Picisan. Picis. Pak Picis. Luar biasa. Sebagai tukang potong rambut generasi ketiga ya, dan yang luar biasa umur berapa, Pak Picis? 61. Coba lihat ini tukang seumur Pak Jokowi. Oh, seumurnya. Wow, luar biasa. Satu kehebatan Pak Picis, kalau teman-teman mau tahu, rambutnya masih hitam. Agak jarang. Oh, disemir ya. Kirain Pak Jokowi terakhir kapan, Pak Kedidi? Gubernur. Oh, ada Pak Jarot, Pak Charles, foto-fotonya ya. Kalau potong di sini pakai dikeramas, jenis pakai dikeramasin dulu apa enggak dikeramasin? Cukur dulu, Pak. Oh, cukur dulu. Oh, enggak pakai dikeramas dulu ya. Keramasnya setelah cukur ya? Biasa cukur lagi. Keramasnya yang gini, Pak. Kepalanya di bawah itu. Tunduk, Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak gimana? Tunduk begitu. Oh, biasa. Enggak, kami cukur sendiri nanti. Korek telinga, Pak. Hah? Oh, korek telinga? Bisa ya? Bisa. Aku baru mau ke THT kemarin. Aku tuh telinganya gampang kotor. Ini paling enak. Ya, anak saya kalau masih kecil dulu. Gara-gara kita dia seneng gitu. Ya, udah penuh ya. Guys, ternyata potong rambut ini faktor diferensialnya adalah ada korek kuping. Nah, bisa jadi langganan nih. Wah. Ganteng, Pak. Berapa biasanya? Oh, enggak harus bayar. Thank you. Makasih. Makasih ya, Pak. Apa udah ngopi? Lari. Asal enggak lari dari kenyataan. Kita mau ngopi hari ini di daerah kota Jakarta. Namanya Taki. Ngopi Taki ini usianya 100 tahun lebih. Katanya begitu. Nanti kita tanya orang. Usia ini menunya. Apa? Menunya apa? Oke, Bapak lihat. Ya, oke lah. Makasih.
ada tahunya. Ada tahunya. Dibawain dong bubur. Tahu lagi ya. Bawain lagi ya. Bawain tahunya lagi. Ntar kita beli tahunya. Iya. Ya, ya minum. Ya. Jadi ini kopi Taki. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Kopi Us. Ada yang tahu enggak ini tahun berapa berdirinya? 1927. Mana? Di gelas ya? Oh, di gelas. Oh. Tanya 1927 katanya. Jadi kira-kira setahun sebelum Sumpah Pemuda ya.
banyak yang habis sepeda ini kopi ternyata yang paling laku, benar, kopi susu Jos 1927. Jadi kopinya tidak terlalu manis dan ternyata kopinya tidak dari satu jenis, dia blending sendiri, ada Arabica, ada Robustanya, dan rasa kopinya kuat. Biasanya suka banyak susu-susunya yang kuat. Ini rasa kopinya jauh lebih kuat dan tidak terlalu manis. Jadi kalau yang suka kopi, foto-fotonya lihat. Kopi us, emang kopi us? Hah? Us itu apa us? Kopi us Pak Ki. Wah, ini sudah banyak media yang meliput ternyata ya. Kopi us Pak Ki, kesegaran es kopi. Tapi es kopi. Kopi es legendaris di Pecinan Jakarta ini. Medianya dan ini heritage. Siapa dong? Utama. Tapi kita ini aslinya ini. Ini ya. Pembangunan itu tambahan ya pastilah. Baru yang asli ini. Wah, studio. Yang di bawah ini pada jalan. Oh, ya. Jalan ke artinya apa? Nah, mungkin Pak Pendiri yang bisa lebih jelaskan. Studio itu sebenarnya singkatan nama itu, Pak. Dari tiga huruf, dari huruf Cina, dari huruf Chinese. Tua itu besar, Pak. Se itu buta. Bio itu kenteng. Jadi karena kita dari zaman Belanda, nama jalan di depan adalah nama jalan Tua Sebio. Oh, jalan di depan namanya ini? Nama jalan Tua Sebio. Dulu karena orang tahunya Tua Sebio. Bukannya zaman dulu. Itu sejak zaman itu udah seharusnya zaman Belanda. Dari zaman Belanda, Pak. Karena kelentengnya ini sebelum 1740. Nah, ini itu udah dibakar. Dibangun kembali 1752. Karena Pak Charles ada jodoh juga. Kebetulan ini Pak Hussein baru datang semalam dari Australia. Jadi ada jodoh bisa ketemu pagi ini. Nah, beliau pendiri Tua Sebio. Tinggalnya di sana. Terima kasih sudah berkunjung ke Tua Sebio. Iya. Sukses lancar tahun depan. Amin. Pak Ganjar, Pak Charles, semua berkah, sukses lancar. Amin. Terima kasih semuanya. Selalu semuanya.